Bener Bu, enak banget, mantap Pak. Kita habiskan sampai titik darah penghabisan ya. Alani ya Bu. Porsi jumbo, bener porsi jumbo. Porsi pen yang gak salah, oke. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya bro, agar channel kita bisa berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian semua bisa melihat video-video kita yang lain. Dan yang paling penting, tetap utamakan tonton video kita sampai selesai ya. Assalamualaikum bro, jumpa lagi dengan Nangkung Cipen Vlog. Hari ini kita ngevlog di desa Ngunut dan pojok perbatasannya. Di sini ada warungnya Mbak Wiwit tengah sapa bro. Di sini ada gado-gado, sayur-sayuran, dan ada juga sotonya bro, soto kepala dan soto ceker bro. Yang paling viral di sini hecinya Mbak Wiwit itu gede-gede segini bro, sak lepek bro. Dan gorengan lainnya gede-gede banget. Kita langsung ke tempatnya Mbak Wiwit yuk. Wis, nah kita ke dapur bro, kita ke dapur ketemu sama Mbak Wiwitnya. Ini Mbak Wiwit, ini ya. Gado-gadonya apa aja isinya? Ini sayuran, ada itu apa kentang. Sama ya buncis. Buncis seperti biasanya. Ya, ada seladanya? Enggak ada. Enggak ada. Oh, ada tomatnya juga ya. Wortelnya. Ya. Terus buncis. Capar enggak ada ya? Ya ada. Ada caparnya ya. Ada. Oke, karena orang Solo ngomongnya tokolan, orang tokolan. Sini capar ya. Kita busur dapurnya nih. Itu bro, itu mbaknya goreng-goreng itu bagus tuh, gede-gede banget tuh tahunya ya Pak. Tahu isi sama hecinya seribuan ya. Iya, kerupuk. Di sini tahu heci sama tempenya seribuan. Ini telurnya. Ini. Nah, terus satu porsinya berapa Mbak Wil? Oh, ini satu porsinya 10.000. Murah banget. Satu porsi 10.000. Gendeng nih. Tapi sayang kita enggak bagian lontongnya, kita kesiangan juga. Bro, tadi juga sotonya juga habis bro, kita ada bagian soto ini. Kalau menu soto itu hari Minggu aja. Iya. Ya, terus ini sambelnya apa? Aduh mantap bro, sambelnya saumbruk, mantap banget bro. Oke. Ini Mbak Wiwitnya lagi goreng heci bro. Ini proses pembuat gorengnya seperti ini bro. Nah ini, dicetak-cetak nih, langsung direndam pak ya. Iya. Nah ini sama Mbak Wiwitnya direndam ya. Nah, ini. Nanti kalau sudah matang dan mumbul atau naik sendiri dari cetakannya. Wiwit lanjut goreng tempenya. Kita nanti pesen 15 bro. Kita bawa pulang. Karena murah po. Kita paling suka yang murah-murah. Seribuan sak mini-mini gedine. Nah ini mantap i. Kita lanjut dawetnya bro. Dawetnya ini ada tape ya, tape. Oke. Terus nih ada janggelan. Janggelan. Cendol juga ada. Cendol dawet namanya. Ini ada santan ya atau? Iya, santan. Si anu, juruh. Oh, juruh ada santannya juga. Berarti khas jadul ya ini. Nah, ini bro. Nah, ini. Ini Mbak Wiwit selain di sini kerjanya di mana ini? Jangan gitu ah. Ya, ini mesti satu batu ini ya ini. Iya. Ini santannya segini banyak bro. Kita enggak pakai es Bali deh, agak pilek nih. Iya, oke siap. Ini. Terus ini harganya per gelasnya berapa, Mbak Wiwit? Ini murah meriah, cuma 4.000. 4.000. Iya, ini bro, kilo bro. Dapat Mbak Wiwit sak mene bane 4.000 bro. Ah, taruhan aja Mbak Wiwit, nanti kita eksekusi nanti. Mantap ini. Oke bro, ini kita waktu eksekusi gado-gadonya Mbak Wiwit ya. Kita kebetulan sotonya habis. Ini kita tinggal gado-gado sama es dawetnya ini. Es dawetnya 4.000. Gado-gadonya sak piring 10.000. Terus gorengane ini loh bro. Gorengane sak lepel-lepel loh. Heci Mbak Wiwit sak lepel bro. Samene loh bro. 1.000 bro, 1.000 nih hecinya. Ini ada tempenya juga, tempenya segini juga 1.000 bro. Satu HP, segede HP ini tempenya 1.000.
Kita eksekusi dulu bro, gaduh-gaduhnya. Kita icipi sambelnya dulu bro. Gaduh-gaduh itu kalau sambelnya enak, ya itu pasti enak semua. Karena kan cuma sayuran. Tapi nanti kalau gaduh-gaduhnya apa sambelnya kurang enak, itu kurang mantap. Ini ikatnya coba dulu. Bismillah. Mantep pak bro, gaduh-gaduhnya Mbak Wiwi itu mantep pak bro, bener bro, mantep pak. Kalian yang kalau pengen makan gaduh-gaduh dan sotonya Mbak Wiwi kan jalur itu tuh Desa Ngunu itu masuk ke selatan terus kira-kira 500 meter nanti kiri jalan tengah sawah bro. Kita lanjut sini bro, kita lanjut ya. Sekarang kita mau live Facebook juga, live Facebook. Bener bro, mantep pol bro. Ada caparnya, ada wortelnya, ada kentangnya. Pokoknya komplit seperti gaduh-gaduh yang lain-lainnya bro. Cuma yang membedakan porsinya bro, 10.000 tak menik banget, 10.000 porsi jumbo bro. Tuh aku ala kayak tak menik blenger gitu. Ini ukurannya ukuran orang dua bro, ini cuma 10.000. Lanjut dulu bro, kita tempenya enak banget ini. Kok baru kesini? Oh, baru tahu ini. Oh, enak banget. Ada lah di Facebook itu lalang bolang itu yang sering itu, yang sering apa tuh? Oh, lalang buanan. Iya, anu. Mesti kesini dia. Bolang. Iya, bolang. Tapi mata pernah makan ditunggu sama Mbak Wilina. Bener banget rasa. Nah, enak banget terus porsinya jumbo. Rambutku sampai muncul-muncul bro. Harus kita habiskan sampai titik darah penghabisan bro ya. Bener bro, enak banget, mantap bro. Kita habiskan sampai titik darah penghabisan ya. Lani aku. Ini apa? Porsi jumbo, bro. Bener porsi jumbo. Porsi pen enggak salah. Lanjutkan bro, kita habiskan tinggal dikit tuh. Kita habiskan sampai titik darah penghabisan bro. Nanti baru kita lanjut makan dawetnya bro. 10.000 sak ngok. Tapi bungkus mulai 5.000 ngono ta, Mbak. Tunggu 10.000 loro dan loro mau nak. Lagi jangan tewe, ini jangan tewe sama tuh basahnya, ngono ramasak, ngono tipu mangewu, ngono wes. Oke. Nah, ya. Akhirnya habis juga bro. Kita lanjut es dapurnya bro. Tombol pedes. Segini cuma 4.000. Kita coba dulu ya bro. Manis banget bro. Seperti yang jualan ya. Manis 4.000. Tiap hari buka Mbak ya? Berarti tiap hari buka mulai? Jam 8. Oh, mulai jam 8 sampai habis ya? Bukanya tiap hari jam 8 sampai habis bro. Terima kasih ya. Terima kasih. Mantap Pak.